seronok atau terpaksa? Di dalam hubungan intim, ramai wanita yang ada dua jenis wanita yang berada dalam hubungan seksual. Dilema dalam hubungan seksual ada dua jenis dilema. Dilema yang pertama adalah dia rasa tak syok dalam hubungan. Suami nak tapi rasa tak best. Ada punca kenapa wanita hilang nafsu ataupun tak ada nafsu. Macam mana nak selesaikan. Dilema kedua wanita pula adalah dia ada keinginan. Tapi suami pula tak dapat memenuhi. Suami pula. Berapa ramai daripada anda yang termasuk dalam golongan yang pertama ataupun golongan kedua? Kita nak fokus kepada masalah keintiman. Apa sebenarnya punca menyebabkan golongan dilema yang pertama tu hilang nafsu, tak ada nafsu? Dan bagaimana kita nak aktifkan tubuh wanita tu? Kita nak share juga pasal suami yang menyebabkan kenapa suami hilang nafsu. Dan juga suami yang bernafsu terlebih-lebih. Tak tahu pula nak puaskan suami tu macam mana.